Assalamualaikum, kembali lagi dengan saya Leni Rajut Paru. Nah, hari ini kita mau bikin pola yang mudah untuk pemula. Jadi pola ini lebih cocoknya untuk pemula. Oke, di sini saya sudah menyiapkan 3 warna benang poly cherry dengan hakpen nomor 3. Benangnya bebas mau merek apa aja, kalau saya lebih suka poly cherry. Oke. Langsung aja kita mulai. Kita buat simpulnya dulu. Kita buat rantai sebanyak 30. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, 26, 27, 28, 29, 30. Udah dapat 30. Kemudian di lubang rantai kedua ini, kita mulainya di sini ya, di lubang rantai kedua. Oke, di lubang rantai kedua ini pertama dan ini kedua. Kita masuk dan kita buat SC 1, kemudian masuk lagi di lubang yang sama 2, kemudian kita pindah 1 2 Jadi kita membuat satu lubang, satu SC. Nah, seperti ini. Satu lubang, satu SC sampai ke bagian ujung. Sampai bagian ujungnya. Nah, udah sampai di bagian ujung. Di bagian ujung terakhir ini kita isi 3 SC. Satu, dua, tiga. Kemudian kita pindah di sini ya. Satu lubang, satu SC. Nah, seperti ini. Satu lubang, satu SC sampai nanti berhenti di satu lubang terakhir. Nah, ini satu lagi lubang terakhirnya kita isi 1 SC. Karena di awal tadi kita udah mengisi 2 SC di lubang pertama ini, sekarang kita isi satu lagi supaya ada 3, karena di sini juga tadi ada 3. Sekarang kita slip stitch di lubang SC pertama. Slip stitch. Kemudian satu rantai, lalu di lubang yang sama ini masih kita isi 2 SC. 1 2. Kemudian kita pindah, kita buat 2 SC juga. 1 2. Nah, nanti 1 SC terakhir di sini
Ini bukan ya, ini slip stitch tadi. Nah, satu lagi terakhir nanti kita isi dua setelah kita memutar nanti ya. Nah, ini sekarang kita bikin satu lubang, satu SC. Lanjutkan, kita ketemu di 3 SC bagian ujung sini. Nah, ini 3 SC di bagian ujung. 1, 2, 3. Ini 3 SC dalam satu lubang ini ya. 3 SC ini masing-masing 1 SC-nya kita isi 2 SC. Nah, di SC pertama ini kita isi 2 SC. Udah 2, kemudian pindah 1 SC 2, kemudian pindah 1 SC 2. Nah, 2-2 ini sebanyak 3 ya. Jadi totalnya ada 6. Kemudian seperti biasa, satu lubang, satu SC. Kita ketemu di satu yang terakhir nanti di sini. Nah, sisa ini yang terakhir yang di dalam lubang ini. Di sini kita isi 2. 1 2. Kemudian kita langsung slip stitch di SC yang pertama. Seperti ini. Kemudian kita ambil benang yang warna kuning. Nah, ini benang warna kuning sekaligus kita buat simpul ya, supaya lebih enggak lepas-lepas nanti. Nah, seperti ini. Paskan yang kuning, kita bikin rantai 2. Rantai 2 ini tidak kita hitung ya. Rantai 2 ini nanti kita abaikan. Kemudian ini lubang rantai, kita skip 1 ya. Kita masuk di lubang kedua. Kita bikin DC. 1 lepas 2, lepas 2. Udah 2 DC di sini. Kemudian di lubang rantai ini kita balik ya. Balik. Kita tusuk di lubang ini. Nah, seperti ini. Nah, kita tarik. Lepas 2. Lepas 2. Kemudian kita skip satu lubang, masuk di lubang kedua. Ini udah kita isi, jadi jangan masuk lagi. Di lubang baru ini skip satu, masuk di lubang keduanya. Masuk di lubang kedua. Lepas 2, lepas 2. Kemudian pindah ke lubang sampingnya. Lepas 2. Lepas 2. Kemudian lubang yang tadi kita skip ini, kita balik membuat DC ke bagian belakang ini. Kita bikin DC, hanya saja posisinya ke belakang. Kemudian kita lepas 2. Lepas 2. Nah, kemudian lubang baru ini kita skip 1, masuk di lubang sampingnya. Kita bikin DC. Kemudian DC lagi. Kemudian balik lagi ke lubang yang kita skip tadi. Sengaja kita skip tadi supaya kita bisa membuat DC-nya di bagian ini. Nah, seperti ini. Kita coba sekali lagi ya. Skip 1, masuk di sampingnya. Kemudian satu lagi.
kemudian masuk ke lubang yang tadi kita skip. Lepas dua. Nah, ini dilanjutkan sampai selesai. Nah, ini udah selesai sampai ke bagian ujungnya. Kemudian kita slip stitch. Nah, di lubang DC ya. Kita masuknya di sini. Dua rantai ini kita abaikan, kita masuknya di lubang DC. Nah, seperti ini. Kemudian satu rantai di lubang yang sama dengan rantai ini kita isi satu SC, kemudian pindah SC, pindah SC. Jadi satu lubang satu SC mengikuti yang sudah ada ini ya. Jadi ngikutin lubang DC-nya. Satu lubang, satu SC. Satu lubang, satu SC. Nah, kita memutar sampai selesai. Sampai di sini nanti ya. Udah selesai. Sekarang kita slip stitch di lubang SC yang pertama. Ini kita abaikan ya. Nah, seperti ini. Ini slip stitch, jadi kita abaikan. Nah, ini kita slip stitch. Lalu ini abu udah, kuning udah. Berarti sekarang kita mulai yang warna putih. Yang warna putih. Kemudian kita bikin rantai 2. Tarik yang warna kuning. Nah, seperti ini. Jadi di lubang yang sama dengan rantai ini kita skip ya. Kita mulai di lubang kedua. DC, pindah lagi DC. Kemudian balik ke lubang rantai. Karena dua rantai itu tidak kita hitung. Lepas dua. Kemudian di lubang baru ini kita skip satu, mulainya di lubang kedua ya. Lepas dua. Kemudian masuk lagi, lepas dua. Nah, di yang kita skip tadi kita balik lagi ke belakang. Nah, lepas dua. Kemudian skip satu lubang, masuk di sampingnya. Lepas dua. Kemudian masuk lagi, lepas dua, masuk lagi ke belakang, lepas dua, kemudian skip lagi satu, ini udah keisi ya, skip satu, masuk ke sampingnya, lepas dua. Satu lagi, lepas dua, balik lagi. Lepas dua. Nah, seperti ini. Nah, ini dilanjutkan sampai selesai. Sampai kembali ke sini nanti ya. Udah selesai. Ini warna putihnya udah. Sekarang kita slip stitch di lubang
DC ya di sini. Nah, di DC rantai 2 ini kita abaikan. Nah, sekarang rantai 1, kemudian di lubang yang sama ini kita bikin 1 SC, lalu pindah. Jadi setiap kita membuat motif ini, kita selalu membuat satu baris SC di atasnya. Satu lubang, satu SC. Satu lubang, satu SC, dilanjutkan sampai semuanya selesai. Nah, ini tadi yang pertama, nanti kita terakhirnya di DC sini ya. Udah selesai. Sekarang kita slip stitch di lubang SC yang pertama. Kalau warna putih agak susah ya, warnanya kurang kelihatan. Nah, sekarang kita masuk lagi yang warna abu-abunya. Nah, seperti ini kita langsung ini, karena tadi kita nggak putus benang, jadi ini langsung saja kita bawa seperti ini ya, kita tarik seperti ini. Nah, lalu kita tarik yang warna putih. Oke, kita buat 2 rantai. Nah, ini lubang pertama yang sama dengan rantai, kita skip, kita masuk di sampingnya. 1, kemudian 2, lalu di lubang rantai yang kita skip tadi, kita balik lagi membuat DC. Kemudian kita skip lubang pertama ini. Kita skip lubang pertama ini, masuk di lubang sampingnya. Masuk di sampingnya lagi. Kemudian balik ke yang kita skip tadi. Nah, ini kita skip, masuk di lubang kedua. Kemudian masuk lagi di lubang yang kita skip tadi. Lalu skip, masuk di sampingnya. Kemudian masuk lagi di lubang yang kita skip sebelumnya. Lanjutkan sampai yang warna abu ini selesai. Udah selesai. Sekarang kita slip stitch di lubang DC. 2 rantai ini kita abaikan. Kemudian 1 rantai, lalu kita bikin 1 SC di lubang yang sama dengan rantai. Kemudian kita lanjut membuat 1 lubang, 1 SC. Satu lubang, satu SC. Nah, seperti ini sampai nanti kita slip stitch lagi di sini ya. Udah sampai. Nah, ini kita abaikan karena ini slip stitch-nya. Kita langsung slip stitch di lubang SC yang pertama. Nah,
Ini udah selesai. Silakan teman-teman lanjutkan pola ini sampai tinggi yang diinginkan. Nah, polanya sama. Nah, jadi ini kita mulainya abu, kuning, putih. Sekarang abu, atasnya kuning, putih, sama dengan tiga urutan ini ya. Nah, dilanjutkan terus nanti sampai tinggi yang diinginkan. Ini udah tinggi. Ini saya udah putus benang. Setelah SC slip stitch, langsung kita putus benang. Yang bagusnya kita taruh ke bagian depannya. Kalau kita hitung jumlah motifnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 motif. Nanti ukurannya saya tulis di kolom deskripsi ya. Nah, ini untuk kedalamannya. Sekarang kita akan membuat SC di atas sini. Nah, kita mulai di bagian sambungan ini ya. Berarti setelah warna putih, berarti sekarang kita mulai yang warna abu. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat satu rantai di lubang yang sama, kita buat satu SC. Kemudian kita pindah, kita buat SC. Kemudian pindah lagi. Jadi di sini kita mengikuti SC yang sudah ada yang warna putih ini ya. Jadi kita SC-nya ngikutin yang sudah ada. Satu lubang, satu SC. Nah, ini dilanjutkan. Nanti kita ketemu di sini. Udah selesai. Sekarang kita slip stitch di lubang SC yang pertama. Rantai 1, kita masuk lagi di lubang yang sama. Di sini kita mau bikin 3 baris SC. Ini udah jalan ke baris kedua ya. Ini jalan baris kedua. Nanti caranya sama. Jadi kita ketemu setelah saya menyelesaikan ini 2 baris lagi. Jadi yang warna abu ini nanti totalnya ada 3 baris. Ini baris pertama, ini abu kedua yang sedang kita kerjakan. Nah, nanti di atas ini 1 baris lagi. Setelah itu kita langsung putus benang ya. Sekarang kita slip stitch di lubang SC yang pertama, lalu kita langsung putus benang. Nah, ini udah selesai. Hasilnya seperti ini. Ini nanti bisa ditarik, dan ini bagian bawahnya dibuat seperti ini, flat. Nah, sekarang kita buat tutup kecilnya di sini. Kita buat rantai sebanyak 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kemudian di lubang rantai kedua, kita buat SC. Kemudian satu lubang, satu SC. Satu lubang, satu SC. Sampai di bagian ujung sini. Nah, bagian ujungnya kita isi 3, 1, 2, 3. Kemudian di 3 ini kita beri penanda di lubang ketiga. Kemudian pindah ke bagian samping. Pindah lagi. Satu lubang, satu SC. Sampai di bagian ujung. Sisa dua lubang terakhir. Nah, ini bagian ujungnya. Kemudian rantai satu, lalu kita putar. Kita buat satu lubang, satu SC. Nanti kita ketemu di samping penanda. Kita ketemu di samping penanda ya. Nah, ini udah sampai di batas penanda, kita buka. Satu, dua, pindah lagi. Satu, dua, kemudian pindah lagi. Satu, dua, jadi totalnya itu ada 6. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Di yang terakhir ini, di 6 ini kita beri penanda. Jadi kita beri penanda itu cukup di bagian terakhirnya saja ya. Nah, satu lubang, satu SC ke bagian ujung. Sampai di bagian ujung terakhir ini. Kemudian rantai satu kita putar. Lalu masuk di lubang pertama. Lalu satu lubang kita isi satu SC. Satu lubang, satu SC di sampai ketemu di batas penanda di sini. Sampai di batas penanda, langsung kita buka. Kemudian kita isi 2. 1, 2. Kemudian isi 1. Di sini 2, di sini 1. Kemudian di sini kita isi 2. 1, 2. Nah, sekarang 1 lagi. 1. Setelah itu isi 2. 1, 2. 1, 2. Kemudian 1. Di sini 1, 2. Kemudian di sini 1. Kemudian di sini 1, 2. Lalu kita buat satu lubang, satu SC sampai ke bagian ujungnya.
satu lubang, satu SC sampai ke bagian ujung. Lalu sisakan benang yang panjang untuk kita jahit ke dompetnya. Seperti ini, sisakan yang panjang. Gunting. Nah, seperti ini hasilnya. Yang sebelah sini kotak, yang sebelah sini membulat. Ini terserah teman-teman mau begini. Nah, caranya nanti kita jahit di sini. Tinggal kita tempelkan ke depan. Ini ke atas lagi nanti. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Tinggal kita jahit ya. Sekarang kita masukkan ke jarum tapestri. Ini ya, kita masukkan bagian ujungnya. Nah, kita jahitnya di sebelah sini. Posisikan di tengah. Segini ya. Kita masuk di warna abu-abu. Segini. Oke, tinggal kita jahit. Masuk lagi. Kurang kelihatan. Saya nusuknya itu per lapis supaya bener ya masuknya, biar nggak salah-salah masuk. Pindah. Kemudian bagian belakangnya juga pindah. Udah kurang jelas. Oke, satu lagi yang terakhir. Nah, ini udah bagian bawahnya seperti ini. Lalu masuk lagi, sekali lagi ke bagian atas. Kita masuk ke bagian atas, lalu ini juga kita masuk ke bagian atas. Maaf ya kalau kurang kelihatan. Yang penting teman-teman udah paham gimana cara merajutnya, menjahitnya.
kita masuknya ngikutin lubang-lubang rajutannya. Biar hasilnya rapi. Jadi, warna tutup kecilnya ini samakan dengan warna benang terakhir di sini. Jadi, pas kita jahit seperti ini, hasilnya nanti nggak kelihatan beda warna. Nah, ini udah selesai. Tinggal rapikan benangnya di bagian dalam. Nah, nanti teman-teman silakan pasang kancingnya di sini, kancing magnet atau kancing baju yang model 2 itu yang bisa ditempelkan di sini dan di sini. Nah, nanti tinggal disatukan seperti ini. Nah, ini hasilnya udah jadi. Ini bagian bawahnya. Seperti ini hasilnya ya. Motifnya simple, bikinnya mudah. Habis itu hemat benang dan polanya ini cepat naik. Kalau tiga warna begini nanti dengan pola yang sama ini teman-teman gak cepat bosan. Kalau misalkan cuma satu pola seperti ini, kita ulang-ulang dengan benang yang sama, takutnya nanti teman-teman yang baru pemula nanti cepat bosan. Jadi kalau ada tiga warna seperti ini, jadi nanti gak cepat bosan. Nah, kalau teman-teman ada yang punya lebihan benang dari sisa project sebelumnya, nah ini bisa dibikin warna-warni supaya lebih ceria lagi warnanya dan pastinya nggak bikin bosan. Selamat mencoba ya.